Nah, jadi buat kalian yang mau daftar atau mau bikin seperti ini, kalian harus punya rekening dulu ya. Terus misalnya rekening BRI, terus sudah terdaftar di aplikasi Brimob. Nah, itu daftarnya melalui Brimob, teman-teman. Nanti minta keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke ya, teman-teman. Kali ini saya berada di Kampung Jalan Tanah 80 nih, teman-teman. Nah, jadi posisinya ini pertigaan ya. Nah, di sini teman-teman. Ini pertigaan ya. Jadi ini nggak tahu Jalan Tanah 80 berapa ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview atau kasih tahu ke kalian ya, teman-teman. Nah, di sini ada barcode atau QRIS Pampeda Cilung 27 ya, teman-teman. Dan sini saya daftar sendiri, bikin sendiri melalui mBanking BRI Primo, teman-teman. Nah, jadi saya pakai ini sudah lama ya, sekitar 3 bulan. Nah, tadi itu di depan ada satu dan di belakang juga ada satu ya. Nah, jadi tujuan saya pakai ini tuh biar lebih gampang dan simple pembayarannya, teman-teman. Dan begitu mudah ada pembeli, kita nggak harus pakai uang tunai ataupun uang cash ya, teman-teman. Jadi cukup pakai barcode doang melalui HP. Dan ini satu QRIS untuk semua ya, teman-teman. Bisa dari Shopee atau Dana, GoPay dan lain-lain, teman-teman. Ini bisa satu untuk semua ya, teman-teman. Ini saya mendaftar melalui mBanking Primo ya. Dengan persyaratan cuma KTP doang, teman-teman. Sama rekening. Jadi rekeningnya kan BRI ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, nanti kalau udah ada yang beli ya, barcode crack. Nah, terus ada pemberitahuan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, terus langsung masuk ke aplikasi kedua namanya BRI Merchant. Ini sebagai tanda bukti ya dari pembelian melalui barcode. Di sini ada buktinya ya, berapa orang transaksi dan berapa jumlah uangnya, teman-teman. Dan begitu nanti uangnya otomatis masuk ke rekening saya, teman-teman. Rekening BRI. Dan ini ya, teman-teman, penampakan dagangan saya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Pampeda Cilung 27, teman-teman. Saya berangkat ini dari jam 9. Ya. Kurang lebih dapat 150.000, teman-teman. Nih, masih banyak dan adonnya tinggal setengah. Nih, adonan tinggal setengah ya, teman-teman. Kurang lebih udah dapat 150.000, teman-teman. Dan ini telurnya baru saya pecahin lagi ya. Dan di sini saya pakai kompor 2 ya, teman-teman. Ya, tahu sendiri lah. Pendapatan sama hari libur keliling itu beda jauh ya, teman-teman. Ini saya lagi dikeliling di Jalan Tanah 80 dekat Masjid Al Husna atau Pesantren Asiada ya, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau daftar atau mau bikin seperti ini, kalian harus punya rekening dulu ya. Terus misalnya rekening BRI, terus sudah terdaftar di aplikasi Brimob. Nah, itu daftarnya melalui Brimob, teman-teman. Nanti minta keterangannya melalui KTP dan rekeningnya, teman-teman. Nanti akan diproses sama pihak bank BRI-nya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Jadi cukup sekian konten dari saya. Semoga bermanfaat atau terinspirasi dari jualan saya, teman-teman. Oke, yang suka video ini jangan lupa di like,
dan subscribe yang belum subscribe ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.